Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk dibincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Dan ada juga video-video yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Okey, hari ini kita akan bincangkan satu soalan. Okey. Soalannya adalah hitung tempoh masa dari 9.40 am. 9.40 am, jadi maksud dia kalau ni 9.40 pagi, okay, sehingga 6.15 pm pada hari yang sama. Okay, jadi maksud dia daripada pukul 9.40 pagi sampailah pukul 6.15 petang ada berapa jam, tempoh masa ni maksud dia berapa jam, berapa minit. Okay, jadi kita akan selesaikan, iaitu yang mudahnya dalam kita nak kita boleh tolak, kita boleh tolak 6.15, kita boleh tolakkan dengan 9.40. Tapi masalah dia yang atas ni kecil, yang bawah ni besar. Okey, jadi macam mana kita nak tolak? Kita tukarkan kedua-duanya dalam sistem 24 jam. Okey, jadi pukul 6.15. Okey, 6.15 kalau kita nak tukarkan kepada sistem 24 jam, 6.15 kita tambahkan dengan 12. Okey, dan kita akan dapat 18. Okey, 18.15. Kita akan dapat 18.15. Kemudian ni 9.40. Okey, bukan 9.40 pagi. Okey. 9.40 pagi ni adalah kalau dalam sistem 24 jam, kita akan dapat sifar 9.40. Okey. Jadi bila kita dah dapat, okey, kita akan tolakkan dengan sifar 9.40. Okey. Nah, 18.15 tolak dengan 9.40, dan yang ini 15 tolak 40 tak boleh. Okey, kita kena tengok, yang ini adalah minit, yang ini adalah jam. Okey. 15 tolak dengan 40 tak boleh, kita pinjam 1, yang ini jadi 17. 17 jam. Yang 15 ni bila kita pinjam 1, kita pinjam sebenarnya adalah kita pinjam 60 minit. Jadi 60 tambah 15 jadi 75. Yang ini adalah 75 tolak dengan 40. Okey, 75 tolak dengan 40. Jadi ni 5 7 dapat 3. Yang ni 35 minit. Okey. 17 tolak 9. Okey. 17 tolak 9, 17 tambah 15 14 13 12 13 14 15 8. 8. Okey. 8 9 8 17 . Jadi maksud dia tempoh masa dia adalah 8 jam 35 minit. Nah, itu cara kaedah dia untuk kita selesaikan soalan ini. Kita kena tukarkan dahulu kepada sistem 24 jam, barulah kita boleh tolak. Okey. Dan kita bila kita tolak, pastikan bahawa unit dia adalah jam dan minit. Kita tak boleh campurkan. Okey, walaupun ni 5 tolak sifar 5, ni 1, kita tak boleh pinjam 1 daripada sini. Okey, kita kalau kita nak pinjam, kita kena pinjam 1 jam. Jadi dia akan jadi 75. 60 tambah 15 75. Okey, itu kaedah yang pertama. Yang kedua ni kita boleh selesaikan, iaitu kita tahu dia daripada pukul 9.40 pagi sampai pukul 6.15. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat dengan cara yang agak panjang sikitlah, 9.40, kemudiannya 10.40, 11.40, 12.40, 1.40, 2.40, 3.40, kemudiannya 4.40, dia sampai pukul 6.15 kan. 4.40, 5.40. Okey. 5.40 sampai pukul 6.15. Okey. Alright. Jadi kita nampak dah macam tu. Okey, jadi daripada 5.40 sampai 6.15. Okey. Dia ada 10, 20, 35. Yang ini kita dapat 35 minit. Ya, ini daripada 9.40 sampai 10.40 ni 1 1 1 1 1 1 1 1. Okey, itu.
Jadi dan satu-satu ni adalah 1 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Nah, jadi tempoh dia adalah 8 jam. Lepas tu yang ini adalah 35 minit. Okey, dia ada kedua kaedah penyelesaian dia. Kalau kita tengok daripada soalan ini, sama ada kita buat dalam bentuk menolak, tapi bila menolak ni kita kena pastikan kita tukar dalam bentuk 24 jam ataupun kita buat secara manual, secara satu persatu kita kira satu jam, satu jam, satu jam, dan kita akan dapat jawapan yang sama. Ok, ini kaedah penyelesaiannya untuk soalan ini. Ok, harap semua boleh faham. Kalau tak faham boleh ulang-ulang balik video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan, sokongan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh cari saya di Facebook Syafiq Noordin ataupun di page Tuition Matematik. Dan video-video yang diuploadkan di YouTube ni boleh ditonton dengan cara anda menaip di YouTube ni. Boleh search Tuition Matematik video yang keberapa, video X yang keberapa. X tu maksud dia nombor. Kita dah sampai pada video yang ke-482. Boleh tonton daripada video yang pertama, kedua sampailah ke-482. Dan atau dapatkan link-link video online tuition dan penerangannya di tuitionm3.blogspot.com. Okay, semoga ianya bermanfaat. Sekian saja. Terima kasih.